أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita sambung lagi pengajian kita Ta'limul Aula pada muka surat 10. Pada tajuk kenyataan timbang amalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang kenyataan timbang amalan. Jadi tajuk ni nak menceritakan di hari akhirat lagi amalan-amalan kita sama ada yang baik dan buruk akan ditimbang. Macam mana ditimbang? Nanti diceritakan di bawah. Bacalah firman-Nya. Siapa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yawma idzinil haqq. Tu surah Al-A'raf ayat yang ke-8. Surah Al-A'raf ayat yang ke-8. Maksudnya, maksud ayat surah Al-A'raf ni, surah maksud surah Al-A'raf ayat ke-8 ni, dan bermula timbang amal pada hari itu sebenar. Bermula timbang amal pada hari itu, hari mana apa? Hari akhirat lagi lah. Sebenar. Yakni pada hari kiamat. Ditimbangkan segala amal kita yang baik dan yang jahat. Dengan, ditimbang dengan apa? Dengan mizan. Mizan ni apa? Penimbang. Dating. Mendapa dia lagi? Apa? Gengo. Kilo. Itu kilo. Ini dah apa kilo ni. Ayatnya mizan ni adalah penimbang. Penimbang. Jadi penimbang tu tidaklah pada hari itu dizalim akan kita. Tak dizalim akan kita. Ayat mendapa? Tak pelawak dah masa ni. Ada dah. Amanda sekecik-kecik zarah kita buat kebaikan ditimbang. Sekecik-kecik kejahatan yang dikira jahat ditimbang. Dengan ya, tidaklah pada hari itu dizalim akan kita. Dengan mengurangkan satu kebajikan pun. Tak mengurangkan satu kebajikan yang kita buat. Tak kurang sikit. Dan juga tidak ditambahkan satu kejahatan. Tak ditambahkan satu kejahatan. Bukan
Orang kira dengan orang ni. Kalau orang tu tak puas hati dengan kita, dia tambah lagi kejahatan kita. Tak puas hati dah ni, sama dah. Tambah sikit. Padahal kita tak buat pun, tak kata pun dia ngopak-ngopak. Ada yang tak puas hati dah. Dia rakyat dah semua itu bodoh. Padahal tak rakyat pun, saya ni tak rakyat pun. Haa ni, tak ada. Tim ada. Haa di dunia ni, ada ada. Tapi, ada pun di hari akhirat, timbangan mizan yang Allah Ta'ala sediakan ni, tak nipu sikit. Tak nipu sikit. Di mahkamah ke? Mahkamah. Rasuah tu akin sikit. Rau. Rasuah tu akin. Dipu. Dipu tu. Tu akin dah. Tu dia tanggung pula lagi. Kita cerita dah belum ni macam mana. Tu akin kau jahat. Maka berkhilaf ulama pada benda-benda yang ditimbang itu. Kata setengahnya, setengah ulama ditimbangkan amalan-amalan sendiri dengan bahawa dijadikan dia jiring. Jadikan apa? Dijadikan dia itu amalan. Amalan tu dijadikan jiring. Dan letak atas mizan, letak atas penimbang. Letak atas penimbang. Dan kata setengah ulama ditimbangkan buk-buk suratannya. Ni ayat orang lama. Tak bahasa orang lama. Ada orang lama sini panggil buk. Ada tak? Buk tu kenapa? Buku. Buku. Buku-buku amalan kita tu ada kata, setengah ulama kata ditimbang melalui buku-buku amalan kita tu. Situ tulis buk-buk. Bawakoh. Dan kata setengahnya ditimbangkan empunyanya. Empunya amalan. Siapa dia? Kita. Ditimbang kita. Ada tiga wajah ulama kata. Yang pertama, amalan kita itu dijadikan seperti jiring. Yang kedua, dikatakan ambil buk amalan. Yang ketiga, timbang kita sendiri. Lepas tu nak akal mana? Ikut bandar, boleh berdaka. Hal ni dah wajib itikok. Dah wajib itikok tiga ni. Wajib itikok ada. Timbangan tu wajib itikok ada. Lepas tu kata tauhid sam'iyat ni. Tauhid sam'iyat ni, kita kena beriman, wajib ada timbangan. Macam mana? Tak apa, nak makan orang ni. Timbang diri kita ke, timbang buku ke, timbang amalan berbentuk jiring ke? Tak ada, jadi masalah. Yang penting, caya. Caya ke tak ada timbangan ni? Caya. Nak situ. Nak situ. Demikianlah berkhilaf mereka itu. Demikianlah berkhilaf mereka itu. Siapa dia? Ulama. Dan baca pula firmannya, firman Allah Ta'ala. Fa'amma man thakulat mawazinuh fahuwa fi insyatir radiyah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah. Al-ayah ila akhir ayah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kat belakang. Maksud firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah. Maka ada pun mereka-mereka yang berat timbangannya. Timbangan hasanatnya. Hasanat ni kebaikan. Hasanat. Dengan sebab banyak kebajikan dan ta'at. Maka ialah di dalam kehidupan yang diredai. Kehidupan yang redai. Yakni, kenapa? Kehidupan pada syurga. Dapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diredai akan dia. Yang diredai ia itu Allah. Akan dia syurga. Dia itu syurga. Dan puas hati-hatinya. Puas hati-hati ahli syurga. Bukan puasa tu. Kalau khutbah dia ni tulis puasa, ia je gitu kan. Tu puas.
yang diredha ia akan dia, yang diredha Allah akan syurga, dan puah hati-hati ahli syurga. Dan ada pun mereka yang ringan timbangnya. Ha, maka ibunya, ha, ibunya, ibu timbangan dia, ibunya, dan tempat bertepunya neraka Hawiyah. Ah, neraka Hawiyah. Ibunya ni bukan kata ibu mak ayah kita tu, dok. Tempat pusat HQ, HQ. Kata ibu jabat. Tu. Nak umurah ibu sini ni, bukan kata ibu mak ayah kita, dok. Dua kali. Kalau kita jawi, sepatutnya sekali je tu. Maka ibunya, maka ibunya. Dua kali di tahiyat. La'ala sawak garis sikit, jangan watong garis. Dan tempat bertepunya neraka Hawiyah. Hingga akhir ayat itu. Dan neraka Hawiyah ni berapa? Neraka Hawiyah ni antara neraka yang paling yang diperuntukkan orang-orang yang timbangan amalannya yang sikit. Hawiyah ni panah dah. Kalau sebut nama Hawiyah tu panah dah. Mereka selama mana dia hidup di dunia ni mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak, sekaligus mengerjakan larangannya, masuk neraka juga. Apa tu masuk neraka juga? Antara perintah dan larangan seakan berjalan seiringan. Hok taat buat, hok maksiat buat juga. Hok maksiat tu nak masuk dalam neraka Hawiyah. Hai, nak masuk tempat comel. Tak, nak masuk tempat bersih. Mana tempat bersih, tempat comel, tempat nikmat sekali, syurga. Nak masuk syurga, tak. Nak masuk syurga kena bersih dulu. Pinggang kotor. Pinggang kotor. Kita nak terak tak kat tempat bersih. Adakah kita ambil pah-pah makan bihun ke, kepala kambing ke, nasi ayam ke, puk, kita dah basuh, kita tak itu dulu. Tak. Kita basuh cuci dulu. Ni neraka Hawiyah ni bagi orang yang buat perintah Allah, buat juga perintah Allah, buat juga maksiat. Bukan suruh buat maksiat, ada nak ayat ni kedudukan bagi orang yang neraka Hawiyah. Orang bagi kedudukan orang yang buat, yang kedudukan mereka yang berada di neraka Hawiyah, diwatlaka. Maksiat ayat buat tak boleh buat. Maka hingga akhir ayat itu. Maka di sini, di sini. Kenapa? Di sini tu mana? Neraka Hawiyah lah. Maka di sini, di neraka Hawiyah tu, ialah satu kesusahan yang besar. Satu kesusahan yang besar. Dan neraka Hawiyah ni juga diletakkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kesusahan yang besar tidaklah patut dengan orang-orang yang berakal lalai. Kita ni yang berakal jangan lalai. Tak patutlah. Kita ni berakal tapi kita lalai dan lupa. Lupa daripada mana? Daripada membanyakkan amal-amal yang baik. Dah kita ada akal, janganlah kita galik sangat, janganlah kita alpa sangat, janganlah kita lalai sangat daripada membanyakkan amal-amal yang baik. Amal-amal baik ni banyak lah. Buat semayang jemaah, sedekah, ngaji, mayang taubat, bak hati pula, jaga perasaan mak ayah, jaga perasaan supaya tak riak, macam-macam. Zikir, munajat, macam-macam tu. Membanyakkan amal-amal yang baik. Dan kesemua yang berakal tak suka, tak suka dan tak reda beri, termasuk dirinya. Dirinya yang berakal tu termasuk dalam mana? Di dalam perhimpunan mereka-mereka yang kedua itu. Mereka yang kedua itu duduk mana? Timbangan yang ringan. Mereka yang kedua itu tulis sikit, timbangan yang ringan. Mereka yang duduk dalam timbangan yang ringan. Dan
Tengok ulama letak kata timbangan ni hok berat, ia balik. Kat dunia kalau berat ia duduk bawah kan. Ha, 10 kilo dengan 2 kilo. Berat duduk bawah ni kan. Ha, kat akhirat lagi hok banyak dikira hok berat tinggi. Hok ringan bawah. Ha, gitu. Eh, faham? Eh? Ha, terbalik kat padang masyarakat. Ha, mudah-mudahan kita diberatkan dengan amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kesemua yang berakal itu, dan kesemua yang berakal, kalau begitulah, situ salah baca sekali lagi ni. Kalau begitu, tetaplah yang sebenar berakal itu menyisin tangan-tangan baju selalu. Menyisin tangan-tangan baju selalu ni nak kata kinayah. Kalau kita nak buat benda-benda sisin dengan eh, nak kata benda apa? Sungguh. Bersungguh. Sisin dengan boleh lebih main ni. Boleh apa lembu nak apa nak pergi eh. Kita hilah eh, hilah ke belakang kan. Nak bersungguh-sungguh. Situ nak ayat. Nah, menyisin tangan-tangan baju selalu serta menyerta. Buat benda apa? Berhadap kepada pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan dia. Kerja yang sebenar. Di atas dunia ini. Benda apa kerja yang sebenar tu? Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umum lah tu. Kalau kita atas nama ibadah, banyak lah tu. Menjaga kehormatan, ibadah. Menjaga kehormatan. Menjaga air orang, ada. Macam-macam lah. Buat perkara yang bawa kesenangan pada hari akhirat. Supaya, supaya termasuk kita di dalam perhimpunan mereka-mereka yang pertama. Supaya termasuk kita di dalam perhimpunan mereka-mereka yang pertama. Mereka yang pertama tu siapa dia? Orang yang berat timbangan amalan kebaikan di hari akhirat lagi. Yang soh dikatakan kepada mereka itu yang sebenar-benar beruntung dan nasib baik haraplah. Ni ya doa. Dan nasib baik haraplah Allah Ta'ala menjadikan kita kesemua termasuk di dalam perhimpunan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Habis situ bak kenyataan timbangan amalan. Lagi-lagi. Yang kedua tu timbangan yang ringan. Kita nak mana timbangan yang berat amalan kebaikan. Boleh. Kalau nak tak yang kedua tu timbangan hok kejahatan pun boleh juga. Yang ringan, ringan apa? Ringan kebaikan. Tapi nak tok kejahatan tu tak apa, takut. Berat lah tok. Habis tok ringan kebaikan. Tak apa, tak apa, tak apa jadi jahat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung. Hening Allah Ta'ala kita kan mengeji sesetengah. Bukan mengeji orang yang menipu dalam timbangan. Ini cerita kat dunia. Macam mana? Dalam surah Al-Mutaffifin. Wail a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang sifatnya tatfif. Orang yang mengurangkan timbangan. Jual beras 20 kilo. Jual beras 20 kilo. Tok kat timbangan dia di hadapan penjual pembeli 20 kilo kat dia
18 kilo. Ah, kurang 2 kilo. Alah, kurang 2 kilo. Jadi dia ni dah buat 2 kilo, buat alih. Atas orang. Kalau 10 orang, 20 kilo. Ah ni, wailulil mutaffifin. Ah ni, ah ni yang timbangan kat dunia, orang yang ni termasuk juga. Celaka. Allah Ta'ala kata dah. Bukan dunia ni, celaka dah. Ah, celaka bagi orang yang mengurangkan timbangan. Lepas tu dah, kalau tu bab timbangan. Kalau bab jual, beli, barang original dengan barang nipu, ah tu masuk tu. Ah, ah ni original ni, original. Kalau beli kat luar kat butik ni ada dalam 10,000. Ah dengan saya ambil ah RM200 contoh. RM200 tu padahal RM200 RM20 je di pasar malam. Hanya dia kata RM200. Ah tu duduk dalam keadaan yang menipu juga. Ah kan bukan kata salah jual barang tak original. Nyatakan kebenaran zat yang ada pada barang tu, ah ni tak original. Ah gini gini gini. Oh ya. Ah supaya tak jadi tipu kepada pembeli. Ah nah. Itu bab timbangan di dunia. Ah eh. Jadi kalau kita melibatkan dengan timbangan ni ataupun benda-benda yang kita berusaha muamalah, biarlah kita lebihkan sikit. Apa? Mudah-mudahan kalau lebih tu niat sedekah. Lebih tu niat sedekah. Mudah-mudahan kalau atas kelebihan tu lah menyelamatkan kita lagi di hari akhirat lagi. Yang nak tahu tak? Lebih ikan air 2 ekor. Lebih ikan air 2 ekor. Ni lebih ni, kes dia lebih kat dunia ni bagi lebih ke orang. Ni lah menyelamatkan dia. Tak tahu. Lagi-lagi. Kenyataan menanti sirat. Kenyataan menanti sirat. Tadi timbangan. Ni sirat dulu. Sirat ni antara perkara yang wajib kita beriman, adanya sirat. Adanya sirat. Tak boleh kita kata, ada gedok, ada gedok. Ya, gedok ada sirat. Tak boleh, itu tak boleh. Walaupun kata beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran, kita tu, beriman kepada malaikat, beriman belaka dah. Siapa akan hari kiamat, beriman pada hari hari akhirat. Tapi tak percaya ada sirat. Tak percaya ada timbangan. Itu boleh rosak iman juga. Boleh jadi mana? Kufur. 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 Wali'iyadzubillah. Kenyataan menanti sirat. Sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan di atas neraka itu titi. 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 Titi jambatan. Itu dan jambatan. Atas tafsir sama je tu. Titi jambatan. Inilah. Kenapa? Inilah. Inilah titi yang tu yang dikatakan sirat. Sirat. Panjangnya beribu-ribu tahun berjalan. Tu. Beribu-ribu tahun berjalan. Nak ayatnya berapa? Jauh, panjang. Keadaan guana wallahu a'lam ya kasiti lagi. Kecil ia daripada rambut. Setengah ulama kata kecil ia daripada rambut, ambil rambut belah pula 7. Loh nak jalan guana. Rambut bukan tali, rambut, rambut belah 7. Allah. Dengan amalan kita ni mustahil nak jalan. Hak adil ni mustahil, ya Allah. Dan terlebih tajam daripada mata pedang. Tajam daripada mata pedang. Duduk tu lecut dah. Letak dapat kaki dah. Kalau kita bayang tak sirat. Ni. Letak tu terbelah dah. Terbelah dah. Sebab apa lebih tajam daripada mata pedang? Ada pada tengah-tengahnya, tengah-tengah sirat. Tengah-tengah sirat tu tempat periksa iman. Tempat periksa iman. Maka jika selamat daripada kufur dan riak, maka dilepaskan. Dan jika tidak. Jika tidak kenapa? Jika tidak lepas daripada kufur dan riak tu, maka jatuhlah ke dalam neraka. Kupu ni masuk neraka. Dah riak. Berapa masuk kot.
Ha, tu penyakit hati tu kena jaga. Ha, ni. Ayat dia tulis. Ha, ayat dia letak riak. Riak ni antara penyakit hati dan syirik. Syirik ni apa? Syirik kofi. Nah. Syirik ada dua kan? Syirik hisi dengan syirik kofi. Eh, syirik hisi. Syirik jali dengan syirik kofi. Nah, ni syirik kofi ni. Riak ni syirik kofi. Syirik yang tersembunyi. Buat amalan nak bagi orang tengok. Ah, tu riak. Ah, nak bagi mayang lebih sikit hari ni. Ya, waktu tengok. Tu contoh. Puasa nak suruh orang kata, nak suruh orang tengok dia ni puasa. Nak suruh orang kata dia ni puasa. Buat amalan kebaikan tapi nak jadi riak. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Antara yang ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adanya ni antaranya. Syirik khafi. Jika tak lepas daripada kufur dengan riak ni, maka jatuhlah ke dalam neraka. Dan ada tempat periksa sembahyang. Tadi kufur dengan riak. Tak sepanjang perjalanan tu ada tempat periksa sembahyang. Dan tempat periksa zakat. Dah kalau tak sembahyang, jatuh tak dalam neraka. Jatuh. Nah, bukan kita bila orang tak sembahyang kita nak menerakakan orang. Tak. Nak rayaknya bila orang tak sembahyang atas janji Allah Ta'ala, orang tak sembahyang akan diseksa dalam neraka. Jangan kita, bila kita kata, ni kerja nak nerakakan orang je. Tak. Tapi janji Allah Ta'ala bila orang tak melakukan solat, tak mendirikan sembahyang, masuk dalam neraka. Ni periksa buat sembahyang. Tempat periksa buat sembahyang. Dan tempat periksa zakat. Ada bayar zakat ke? Dan tempat periksa puasa. Tu puasa. Perwaw sing alih. Puasa. Dan tempat periksa haji. Dan umrah. Dan tempat periksa wuduk. Dan mandi junub. Mandi wajib. Wuduk periksa juga. Tak? Mandi junub pun periksa juga. Dah kalau dah sah mandi mandi junub, nak beribadah guna, nak diterima guna amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita, nak lepas tu. Dan tempat periksa buat baik kepada ibu bapa. Ada juga. Buat baik kepada ibu bapa. Dah kalau dah ke, masuk neraka. Kalau dah ke kepada ibu bapa, masuk neraka. Dah kalau ibu bapa yang tak mencara kepada didikan agama anak-anak dia, masuk neraka juga. Tak apa adik lagi, makku, mak ayahku masuk neraka. Tak. Bukan semata tu. Mak ayah masuk neraka sebab kejahilan. Kejahilan mu kena cari juga. Kena baiki juga atas kejahilan mu tu. Atas kekurangan mak ayah mu, kena cari juga. Kena berbarakan nak jahil apa ke tu. Waliyadzubillah. Dan hubung rahim. Hubung rahim ni silaturahim lah. Dan hubung rahim. Menjaga silaturahim. Kena jaga. Jangan siapa membuka air. Kita tahu air dia, kita tutup. Molek tu. Orang kita dengar, orang duk cakap, orang duk akak-akak dia. Padahal kita tahu sangat buruk dia ni. Kita, ada ayat, biar. Kita tahu sangat dia ni gini atas keburukan. Apa kita buat? Kita duduk dalam orang yang menjaga silaturahim, menjaga air. Apabila air kita, orang kita jaga, taklah jaga pula air kita. Gitu. Ni habis benda nak cara. Habis benda nak cara. Nak tunjuk kebahagiaan, kena tunjuk dalam media sosial baru rasa bahagia. Miskin orang lenio. Nak rasa bahagia, kena tunjuk kebahagiaan dia ke orang, baru rasa bahagia. Kodoh apa orang dia gitu? Sungguh, orang dulu tengok orang dulu. Ada orang media sosial tunjuk ke Facebook, biar orang tengok. Tapi orang dulu, molek-molek ada.
Nak bina masjid lama, ning nak dihargai pun tunjuk kat orang. Ha ilah dah. Mun nak dia benarnya gila ke benda? Ha. Tapi bagi sama mudah. Ha. Patut lagi bila kena nyakit air orang dia pergak. Abang mendim-mendim ni lah yang orang orang tengok tu. Hot deki deki lah. Hot suka tak apa, alhamdulillah. Ni hot deki. Atau boleh bawa kepada nyakit air. Ha, adik benda-benda kita nak ayat pun kena jaga-jagalah. Ha, kena jaga-jaga. Ha, jangan benda nak niat kebaikan jadi terjerumus kepada kemudaratan atas diri kita sendiri. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah Taala lindung hati kita, iman kita, keluarga kita, anak-anak kita semua. Amin insya-Allah. Ha, dan segala kezaliman, segala kejahatan. Nah, maka jika lepas belaka daripada peperiksaan itu, peperiksaan yang disebut atas tadi tu, maka selamatlah. Dan jika tidak, tidak apa, tidak selamat, maka jatuhlah ke dalam neraka. Oh, jatuh dalam neraka. Ha, banyak dia dah kira nak cara tu. Ha, banyak tu. Kalau dah lepas tu, masuk dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada ketika itu, ketika diperiksa itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, ya Allah, tengok kasihnya umat kepada kasihnya Nabi kepada kita, kasihnya Nabi kepada umatnya. Ha, berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kenapa dia berdoa? Hei Tuhanku, selamatkanlah umat. Selamatkanlah umat-umatku. Oh. Kita selawat malah. Allahumma salli ala sayyidina. 100 tu bergerak. Allah. Nabi dulu dah muda lahir lagi Nabi dah ada. Takutnya terjatuh dalam neraka hawiyah. Ha, Nabi nampak dah, bimbang dah. Ha, bimbang tu. Sebab tu kita kena selawat. Dalam kalimah selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Wasallim tu sejahtera ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahtera kenapa? Kita mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia elok daripada kegelisahan. Kegelisahan atas memikirkan umat dia. Ha, hak tu. Ha? Eh, hak tu. Bukan Nabi berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, nah. Selawat, selawat mula. Ha, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersalahan lambat banget. Ha, hak tu buat koma sikit. Takut baca sekaligus ye babah. Dan bersalah-salahan lambat banget segala yang menanti itu. Ya, ada orang yang lambat, ada orang cepat. Ya, dah kalau mayang dak, puasa dak, zakat dak, masuk dah mayang, masuk dah sekali naik daripada semayang, sesaat semayang jalan pula, pun masuk pula kena celup dalam neraka sebab dak bayar zakat. Masuk jalan pula pun kena celup pula sebab dak puasa, jalan pula celup pula. Ha, tu nak kata. Kalau sini kata bersalahan lambat banyak cepat lambat nak wipah. Maka lalu puak puak maka lalu puak yang mula-mula ada gear puak yang mula-mula seperti kilat yang menyambar. Lalu puak yang mula-mula seperti kilat yang menyambar. Nah, nisbah kenapa? Nisbah kepada laju. Laju. Tengok kilat. Laju kan? Nak lalu titik yang serak, sepatah kilat. Waktu kita nak, oh, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kepada kita semua. Amin. Allah. Kalau rasa duduk atas jalan doa pun rasa cara berat lagi. Tapi tetap kita kena letak harapan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Tengok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Allah. Dan yang kedua seperti ribut. Laju seperti ribut.
Dan yang ketiga, seperti burung yang amat deras. Ha, seperti burung. Ha, kalau nak kata ni sebuah burung yang amat deras dengan kilat, laju kilat lagi. Ha. Dan yang keempat, seperti kuda yang amat deras. Ha, kuda pula. Ha, seperti kuda. Bukan macam kita naik kuda macam ni. Tak. Perjalanan kita laju seperti kuda yang amat deras. Dan yang kelima, seperti laki-laki yang amat deras larinya. Ikutlah. Laki-laki lari laju. Laki-laki lari laju. Dan keenam, seperti yang berjalan kaki. Berjalan kaki. Duduk atas tiang sirat tu, jalan seperti berjalan kaki. Dan berkhilaf mereka itu pada yang ketujuh. Kata setengahnya, qada sehari semalam. Sehari semalam. Sehari semalam. Duduk atas, jalan atas titian sirat. Rasa sehari semalam ni cepat lah rasa. Cepat lah. Kata setengahnya, setengah ulama, qada 2 bulan. Allah, 2 bulan. Sehari semalam aku bawa. Nak lalu pun ni. Nak. Ulama kata tak, ada kata ni. Dia naik gini. Di tiang sirat ni naik gini, mendatar, menurun. Ni, kalau naik ni 1,000 tahun, mendatar 1,000 tahun, turun 1,000 tahun. Oh, kira lah, 3,000 tahun. Dah kita hidup amannya dah. Kira lah. Gitulah bayang. Kalau nak buat kejahatan tu, ai ingat mula titik yang silap. Ai dengan kejahatan ni padang tak ni. Dengan kejahatan ni padang tak ni. Nak kena celup dengan neraka. Mana ni? Kata setengahnya qada 2 bulan. Ada 2 bulan. Kata setengahnya qada setahun. Setahun ambil masa. Dan 2 tahun, 3 tahun. Ada qada setahun, qada 2 tahun, 3 tahun. Hingga adalah masa yang akhir mereka yang lalu. Masa tu yang hingga adalah masa yang akhir mereka yang lalu di atas sirat itu qada 25,000 tahun. 25,000 tahun. Kita hidup 25 tahun, rasa kenapa kita buat 25 tahun. Kali 10,000, 25,000 tahun. Bukan dalam tu, dalam neraka. Titi yang sirat baru. Allahu Akbar. Ada menderita, ada menderita. Nuzul nak cakap agak ya Allah, ada menderita. Allah Ta'ala bagi banyak dah. La hawla wa la quwata illa billah. Baca firmannya, firman Allah Ta'ala. Wa in minkum illa wariduha ilal akhir ayat. Ertinya, dan tidak ada daripada kamu melainkan yang datang akannya, yakni datang kepada neraka tu, yakni akan neraka itu hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat tu al ayat kat belakang. Hingga akhir ayat itu. Maksud terjemahan daripada ayat al-Quran tadi. Pendeknya ringkasnya ayat din ayat apa? Perkara yang semacam ini susahlah mereka-mereka yang berjadal tidak simpang. Berjadal. Ada orang lama pakai berjadal. Berdalih. Mereka yang berdalih, tidak simpang. Mereka berdalih. Susahlah mereka-mereka yang berdalih. Berjadal. Dan mensediakan amal-amal yang baik. Dan mensediakan amal-amal yang baik. Maka
Adakah patut bagi segala yang berakal lalai dan golik? Tu dia tanya. Nak kena jawab ke tu? Dia tanya tu nak suruh jawab ke? Tak kena jawab. Nak suruh kita fikir. Tak? Maka adakah patut bagi segala yang berakal ni lalai dan golik daripada perkara ini? Tanya. Tanya. Bukan suruh jawab, suruh fikir. Marilah ayuhai saudara-saudara. Ayuhai. Kita jauhi. Ayuhai. Marilah ayuhai. Marilah ayuhai. Hei. Gitulah. Saudara-saudara, saudara-saudara kepada pelajar. Tu. Kepada pelajar, suruh pelajar. Kepada pelajar. Dan beramal ibadat. Dan beramal ibadat. Dok kira bila kita start belajar. Kalau kita sedar pada umur 30, kita belajar umur 30. Kalau sedar pada umur 15, belajar umur 15. Sedar pada umur 50, 50 belajar. Dok kira bila. Allah Ta'ala nak jetik, nak bagi rahmat kepada dia. Ikut atas kasih sayang. Sifat ar-rahim. Daripada Allah Subhanahu Taala nak bagi ke hamba dia. Kita kerja kita minta sama, minta sama, minta sama. Dan marilah ayuhai saudara-saudara kepada pelajar dan beramal ibadat. Patutkah kita yang berakal elok dan biar diri-diri kepada jatuh ke dalam api? Dia tanya lagi. Kita ni nak berakal nak elok ke? Dan boleh belajar ke? Nak biar je masuk dalam api ni ke? Dia tanya lagi tu. Yang sehabis-habis panas. Sehabis-habis panas. Tinggal. Bang. Tak sikit. Sehabis-habis. Betul dalam kitab Rumi. Sehabis-habis panas. Haraplah Allah Ta'ala menjauhkan diri-diri yang berakal kita ni, yang berakal ni, daripada jatuh ke dalam neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia mendoakan kepada kita semua. Mendoakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, jasad kita, tubuh kita, tubuh keluarga kita, tubuh kedua ibu bapa kita, dilindungi daripada azab api neraka. Amin. Kalau kita tengok dalam kitab pedoman solat berjemaah, tak nampak. Kalau baca kitab ni nampak lalu takut nak masuk neraka. Kalau dalam kitab solat berjemaah tu, dua kelepasan bagi orang yang bersembahyang 40 hari secara berjemaah. Antaranya Allah Ta'ala bagi adalah pertama kelepasan daripada nifak, daripada jadi orang munafik. Dan yang kedua, kelepasan neraka. Ni. Nak boleh lepas ni. Dua kelepasan ni. Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang menjaga solat berjemaah selama 40 hari. Itu janji dah Allah Ta'ala. Kita buat. Kita kerja kita buat. Dah kalau putus. Buat pun. Buat pula. Sabarlah jadi. Jadi, wallahu'alam. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada hari ini, Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berhenti situ dulu. Berulang ni. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa sahabat ni? Rabi'ah Allah. Habis ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Tuhan kami, kami berhajat hanya kepadamu ya Allah. Kami berharap kepadamu saja ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan dan istiqamah dalam melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau uji kami lebih daripada kemampuan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah, gerakkanlah
hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami yang di luar sana yang masih mencari redha dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat majlis ini, syafa'atkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.